Lonjakan harga minyak goreng bukan hanya terjadi di Indonesia, namun juga di Malaysia. Namun harga jual minyak goreng di negeri jiran lebih murah dibanding harga jual di Indonesia. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Urusan Konsumen Malaysia mengeluarkan peringatan tegas untuk menahan laju harga bahan pangan pokok termasuk minyak goreng. Dalam akun resmi Kementerian Perdagangan Malaysia, membanderol harga minyak goreng pada 31 Desember 2021 berkisar 27 hingga 28 ringgit Malaysia per 5 kilogram, atau paling mahal sekitar Rp19.935 per kilogram. Sementara di Indonesia, berdasarkan data dari situs Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional mencatat, harga minyak goreng pada 5 Januari di pasar tradisional masih di kisaran 20 ribuan. Lonjakan harga minyak goreng dipicu penguatan harga minyak sawit mentah, crude palm oil, bahan baku minyak goreng sawit. Selain itu, kurang pasokan juga memicu lonjakan harga minyak nabati lainnya, seperti rapeseed dan kedelai.